Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus dan senantiasa mengaruniakan kita, melimpahkan kepada kita nikmat, anugerah, ya, baik itu nikmat yang paling tinggi yang harus nantiasa kita syukuri, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita, masih tertancap dalam sanubari kita hidayah Islam ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ikhwati fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian salawat dan salam ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas kisah para nabi dan rasul, yang tentunya kita ulang ya, salah satu tujuan kita mengetahui kisah para anbiya war rasul adalah sebagai ibrah, ya, pelajaran bagi kita dalam mengarungi ya kehidupan kita di dunia ini, guna selamat di kehidupan akhirat kita kelak. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sesungguhnya terdapat pada kisah mereka, yakni anbiya war rusul, para nabi dan para rasul, ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Taib, ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan ya, yang berbahagia ini kita masih membahas Nabiullah Yusuf alaihi salam. Huwal karim, ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim. Ya, dia adalah al-karim, orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Empat kali, empat generasi. Ya, Nabi SAW sebutkan ya, orang yang mulia. Empat generasi, Nabi SAW sebutkan bahwasannya ya, keempat generasi ini adalah seorang nabi, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Tayyib, ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Pemirsa yang berbahagia, kita telah sampai di ya, firman Allah Subhanahu wa taala, falamma sami'at bimakrihinna, di dalam surah Yusuf. Ya, ketika itu ya, kejadian ya, atau kasus yang menimpa Imro'atul Aziz ya, istri dari menteri Mesir pada saat itu, yaitu Zulaikha, ya, kita sebut Zulaikha walaupun tidak ada athar ataupun nas yang sahih menyebutkan namanya, tetapi ya, untuk memudahkan kita sebut Zulaikha atau Imro'atul Aziz, istrinya menteri. Jadi kasus yang menimpa istrinya menteri yang sebelumnya sudah ditutupi, sudah berusaha ya, ditutup kasus ini oleh menteri itu sendiri. Akan tetapi ya, berita ini keluar. Ya, berita ini, kasus ini keluar dan membuat heboh, gempar Mesir pada saat itu. Ya, jadi waqala niswatun, ya, sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat ke-30, waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan perempuan ya, wanita Mesir pada saat itu berkata, ya, istri Al-Aziz, ya, istrinya menteri, menggoda dan merayu pelayannya. Menggoda atau merayu budaknya. Ya. Turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba. Dia telah dimabuk cinta. Ya, Imra'atul Aziz, istri menteri, telah dimabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ya. Sungguhnya, ya, kami memandang bahwasannya istri dari menteri ini telah di dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi kabar ini tersebar, ya, bagaimana mungkin, ya, Imra'atul Aziz, istri menteri, menyukai atau menginginkan pembantunya sendiri, pelayannya sendiri, yaitu Yusuf alaihissalam. Ini membuat Mesir heboh pada saat itu. Padahal, ya, di dalam kisah yang sebelumnya atau ayat yang sebelumnya, ya, di dalam kisah ini terdapat cuma 4, ya, saksinya, yaitu Yusuf sendiri, kemudian Zulaikha, ya, Imra'atul Aziz, Zulaikha, Imra'atul Aziz, istri menteri, kemudian menteri itu sendiri, kemudian saksi dari keluarga menteri. Cuma 4. Dan kasus ini ditutup. Akan tetapi, ya, ya, berita menyebar, ya, ya, di cerita sana, cerita sini, akhirnya tersebar satu Mesir. Kemudian, ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, ya, tentunya gunjingan ataupun, ya, cerita-cerita dari wanita-wanita Mesir pada saat itu terdengar oleh Zulaikha, terdengar oleh Imra'atul Aziz, bahwasannya dirinya telah diceritain, digunjingi, ya, aib-aibnya disebar di, ya, kepada penduduk Mesir pada saat itu. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, ya, Imra'atul Aziz ini, ya, pintar, ya. Artinya dia tidak terima begitu saja. Artinya dia dendam. Maka ia pun membuat makar pula. Ya. Kata Allah, falamma sami'at bimakrihinna. Maka ketika perempuan itu, yaitu Zulaikha, mendengar bimakrihinna, ya, mendengar makrihin, itu makar mereka, itu ghibahan mereka. Ulama tafsir menjelaskan bahwasannya makrihinna disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai makar. Ya, ghibah mereka ini, ghibah wanita Mesir. Wanita Mesir pada saat itu Allah sebutkan sebagai makar. Ulama tafsir menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ghibahan mereka ini terhadap Zulaikha adalah makar. Ya, karena apa? Karena dari ghibahan ini, dari gunjingan ini, ya, wanita-wanita tersebut memiliki siasat, memiliki, ya, keinginan terselubung, ya, keinginan terselubung. Salah satunya adalah mereka juga penasaran, ya, artinya memiliki keinginan untuk mengetahui, ya, bagaimana ya, pelayan ataupun budak dari Imra'atul Aziz itu sendiri, ya, bagaimana pelayan Zulaikha, hingga, ya, Zulaikha ataupun Imra'atul Aziz ini menginginkan dirinya. Penasaran mereka. Ya, setampan apa? Ya, hingga istri menteri tertarik. Ya, jadi mereka juga penasaran. Makanya Allah sebutkan sebagai makar. Falamma sami'at bimakrihinna. Ya, ketika Zulaikha mendengar makar mereka. Ya, jadi Allah sebutkan makar. Ya, ghibahan mereka ini, gunjingan mereka ini Allah sebutkan makar karena mereka memiliki siasat di baliknya. Ya, jadi, ya, wanita-wanita Mesir yang menggunjingi Zulaikha pada saat itu juga menginginkan untuk melihat Yusuf, ya, menginginkan untuk melihat Yusuf alaihissalam. Kemudian, ya, ketika Zulaikha mendengar bahwasannya, ya, dirinya digosipin, digunjingin, maka dia pun membuat, ya, rencana, ya, rencana, membuat jebakan pula, ya, dengan cara, yaitu, ya, arsalat ilaihin, dia, Zulaikha, mengundang wanita-wanita atau perempuan-perempuan Mesir pada saat itu. Ikhwati fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Singkat cerita, kemudian diundanglah wanita ataupun perempuan-perempuan Mesir pada saat itu. Wa'atadat lahunna muttaka'a. Kemudian Zulaikha menyiapkan tempat duduk, tempat mereka bersandar, tempat duduk mereka. Kemudian ikhwati fiddin azanillah wa iyyakum jami'an, wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina. Ya, kemudian disediakan ya, setiap wanita, setiap satu orang wanita disediakan satu pisau. Ya, satu pisau. Jadi ya kalau ada sebuah acara, ada sebuah ya, pertemuan ya, kemudian ada makanan yang butuh untuk dipotong, ya mungkin ya selayaknya tidak semua diberikan pisau ya, jadi ya disediakan beberapa saja. Akan tetapi di sini Zulaikha ya memberikan ataupun menyediakan pisau itu setiap wanita satu pisau, ya. Dan ini bukan tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Ya, menyiapkan satu pisau di setiap wanita. Jadi setiap wanita memegang pisau. Ya, memegang pisau. Jadi ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Zulaikha ya menyiapkan bagi ya, tamu undangan ya, para ibu atau para perempuan Mesir pada saat itu makanan yang membutuhkan pisau untuk memotongnya. Wallahu a'lam ya, entah ini buah ataupun yang lainnya. Ala kulli hal ya, ini adalah makanan ataupun sesuatu yang membutuhkan pisau untuk memotongnya. Ya. Kemudian ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum ya. Wa qalat ikhruj 'alaihin. Kemudian Zulaikha ya menyuruh Yusuf alaihissalam ya, keluar. Menampakkan dirinya di hadapan ya, wanita atau seluruh wanita yang diundang pada saat itu. Ya, menyuruh Yusuf alaihissalam ya, menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita tersebut. Dan ulama menjelaskan ya, Zulaikha ya, menyuruh, memerintahkan Yusuf alaihissalam untuk keluar, menunjukkan dirinya itu tanpa aba-aba sama sekali, tanpa aba-aba kepada ibu ya, kepada para wanita ya Mesir pada saat itu. Yakni Yusuf diperintahkan keluar secara tiba-tiba, secara tiba-tiba. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Tayyib, kemudian setelah Yusuf keluar, Yusuf alaihissalam keluar, ya, maka ya falamma ra'ainah akbarnah wa qatta'na aydiyahunna, maka para ya perempuan-perempuan Mesir pada saat itu ya, para wanita pada saat itu akbarnah, tercengang, histeris ya, mengagungkan Yusuf alaihissalam ya, saking tampannya Yusuf alaihissalam ya, ya saking tampannya Yusuf alaihissalam yang kata Rasulullah SAW ya, Yusuf memiliki syatrul jamal ya. Ya, syatrul jamal ya, setengah dari ketampanan yang ada di muka bumi ini. Maka ibu-ibu tadi falamma ra'ainah akbarnah ya, ketika melihat Yusuf, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf alaihissalam, mereka terpesona dengan keelokannya ya, terpesona. Ahli tafsir menjelaskan bahwasannya Yusuf alaihissalam memiliki ya, ketampanan ya, yang Allah berikan itu tidak hanya dari ya, segi fisik saja, akan tetapi dari segi haibah, ya, wibawa. Ya, jadi tampan secara fisik, kemudian wibawanya ya, dari segi kepribadian itu baik, jadi pembawaan ya, berwibawa. Ya, jadi Yusuf ya, adalah laki-laki yang sempurna ya, di mata para wanita. Taib wa tifdin azanallahu wa iyyakum jami'an. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Subhanallah ya, ketika melihat Yusuf alaihissalam, mereka ya, histeris mengagungkan Yusuf ya. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka pun memotong tangan mereka karena sesuatu yang mereka konsumsi ya, yang membutuhkan pisau tadi habis telah dipotong ya. Telah habis mereka potong, kemudian mereka memotong tangan mereka. Kata ulama yakni jilduhun ya, kulit mereka yang mereka kikis ya, kulit mereka hingga mengeluarkan darah. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi saking tampannya Yusuf alaihissalam ya, kata ulama ya, bahwasannya ketampanan Yusuf alaihissalam ya, ini membuat ya, para wanita pada saat itu histeris. Dan ketika seseorang ya melihat atau mendapati sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya atau tidak masuk akal mereka, maka zahabatil uqul, kata ulama, bisa hilang kesadaran ya. Bisa hilang kesadaran, bisa pingsan ya, tidak sadarkan diri ya. Makanya ketika memotong tangan mereka, mereka tidak merasakan sakit apa-apa ya, tidak merasakan sakit, tidak merasakan rasa sakit karena zahabatil uqul, kata ulama, hilangnya kesadaran ya. Mereka sambil histeris ya, tidak pernah mereka melihat lelaki setampan, seganteng ya, Yusuf alaihissalam pada zaman itu, maka mereka kehilangan kesadaran, akhirnya memotong tangan mereka sendiri. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Seraya mereka berkata, demi Allah, maha sempurna Allah, ini bukan manusia biasa. Yusuf bukan manusia biasa. Sambil mereka memotong tangan mereka, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, melainkan ini adalah malakun karim, malaikat ya, malaikat yang mulia ya. Karena mereka belum pernah ya, mendapati lelaki seganteng setampan Yusuf alaihissalam ya. Maka mereka menganalogikan Yusuf ini adalah malaikat. Ini bukan manusia, ini malaikat, ini malaikat, sambil memotong-motong tangan mereka. In hadza illa malakun karim. Ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Ulama mengatakan bahwasannya ya, Imro'atul Aziz ini, Imro'atul Aziz ya, atau Zulaikha ini ya, subhanallahnya dia mampu ya, membalas makar ibu-ibu tadi, ibu-ibu atau perempuan wanita Mesir pada saat itu ya, yakni menggunjingi ya, menyebarkan berita-berita buruk tentangnya, membalasnya dengan makrun fi'li ya. Jadi kata ulama makrun qawli ya, qabalahu makrun fi'li, inna kaidahunna azim, kata ulama. Jadi makar ya, siasat buruk perempuan Mesir pada Zulaikha itu secara lisan saja, secara perkataan saja ya, secara perkataan saja, secara verbal saja. Akan tetapi Zulaikha Imro'atul Aziz membalasnya dengan makrun fi'li, siasat ataupun ya, rencana buruk ya, dengan fisik ya, dengan fisik. Inna kaidahunna azim, sungguhnya ya, makar siasat wanita ini sungguh besar, berbahaya sekali ya, berbahaya sekali ya. Maka makar wanita ini dahsyat ya, khotifiddin ya. Bagaimana ya, wanita Mesir pada saat itu hanya menggunjingi ya, melewat lisan, kemudian dibalas oleh Zulaikha Imro'atul Aziz dengan perbuatan, dengan jebakan ya. Sehingga Zulaikha berusaha menunjukkan bahwasannya ya, bahwasannya ya, aku telah hidup bersama Yusuf sejak Yusuf kecil hingga balagha asyuddah, hingga dewasa. Ya, hingga dewasa. Bagaimana aku tidak tertarik sementara kalian baru beberapa menit saja. Baru beberapa waktu saja langsung memotong-motong tangan kalian. Ya. Subhanallah. Bagaimana dengan aku? Ya, melihat Yusuf tumbuh dewasa, ya. Yusuf yang semakin ya, semakin tampan, kepribadiannya baik, ya, tampan dari segi fisik, berwibawa, ya. Dan itu selama bertahun-tahun aku jalani. Ya, seakan-akan Zulaikha ingin menyampaikan kepada wanita Mesir pada saat itu, ya, ya, bagaimana ketampanan Yusuf membuat dirinya, ya, menginginkan Yusuf alaihissalam. Ya. Kalian baru sebentar saja, ya, baru tidak sampai beberapa saat, ya, langsung membuat kalian dhahabatil uqul, hilang kesadaran hingga memotong tangan kalian. Memotong tangan kalian. Ikhwati fiddin a'azinillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Dan ya, ulama di sini menjelaskan ikhwati fiddin di dalam kitab Fabihudahum Muqtadi, ya, karya Syekh Utsman Al-Khamis, ya. Jadi salah satu bentuk, ya, kebaikan, ya, tata kerama moral yang ada pada zaman tersebut adalah ikramud duyuf, ya. Jadi memuliakan tamu, ya, memuliakan tamu ini dari dahulu memang sudah menjadi tradisi, tren positif, ya, dari sejak zaman, ya, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam di pada Mesir pada saat itu. Ini Zulaikha, ya, walaupun bersiasat buruk, ya, walaupun menginginkan makar ataupun jebakan untuk wanita Mesir, tapi dia tetap memuliakan tamu. Salah satunya itu tadat lahunna muttaqaa, tetap disediakan tempat, diundang, ya, arsalat ilaihinna, yakni diundang dengan undangan khusus, ya. Kemudian diletakkan di tempat-tempat atau tempat duduk, ya, disediakan tempat duduk yang mewah, ya. Kemudian disediakan makanan dan sebagainya dan selainnya juga. Taib ikhtifidin azanillah wa iyyakum jami'an. Yusuf alaihissalam, ya, ya, ketika keluar maka mereka pun histeris, ya. Kemudian mereka mengatakan Yusuf adalah malaikat, ya, malaikat. Kemudian istri Aziz mengatakan tadi, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu layusjananna wa layakuna minas saghirin. Ya, maka disitulah istri Aziz, ya, tidak malu-malu lagi. Dan disinilah ia mengakui bahwasannya yang bersalah pada saat, ya, ketika di rumah, ya, mengajak Yusuf alaihissalam, bahwasannya dialah yang bersalah. Tidak malu-malu lagi. Telah hilang rasa malu dalam dirinya. Akhirnya ia mengakui. Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fihi. Ya. Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencelaku. Itulah Yusuf alaihissalam. Ya, kalian cela aku, kalian ribahi aku, kalian ceritakan kabar buruk tentangku. Itulah dia Yusuf alaihissalam. Bagaimana? Hah? Ya, menantang, ya, ini Zulaikha atau istri Al-Aziz menantang. Wala qad rawathu an nafsihi fasta'sam. Di sinilah ia mengakui bahwasanya yang menggoda Yusuf alaihissalam, ya, diakuinya di seluruh, ya, di hadapan penduduk Mesir, wanita Mesir pada saat itu, ya, akulah yang menginginkan Yusuf alaihissalam fasta'sam. Tapi Yusuf alaihissalam ista'sama billah, ya, menolaknya, menundukkan dirinya dan menolaknya. Dia berpegang teguh, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, ya, perlu kita sampaikan bahwasannya Yusuf alaihissalam, ya, lagi-lagi adalah laki yang tampan dari segi, ya, khalqih wa khuluqih. Min jihati khalqih wa khuluqih, dari segi akhlak dan dari segi, ya, rupa. Maka di sini istri Al-Aziz, ya, Zulaikha, mengakui bahwasannya yang menginginkan terjadinya perzinahan ya, pada saat itu adalah dirinya. Dia yang menginginkan Yusuf. Dan ini diakui di halayak ramai. Ya, tidak ada lagi rasa malu. Ya, tidak ada lagi rasa malu. Kemudian ya, secara terang-terangan dia umumkan, wala illam yaf'al ma amuruh. Ya. Setelah ini kalau Yusuf tidak mau, ya, tidak melakukannya, ya, menolaknya lagi, ya, dia kembali menawarkan dirinya. Ya, kepada Yusuf alaihissalam, kembali menawarkan dirinya kepada Yusuf alaihissalam. Wala illam yaf'al ma amuruh la yusjanan. Kalau Yusuf menolak ya, permintaan kali ini, maka aku akan maka Yusuf alaihissalam benar-benar akan dipenjara. Benar-benar akan dipenjara. Subhanallah, ikhwatifiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Ujian Yusuf alaihissalam ya, semakin bertambah. Pada ajakan sebelumnya, ya, ketika di rumah Yusuf alaihissalam, ya, ujiannya yang pertama dia adalah wanita yang cantik, ya, Zulaikha adalah wanita yang cantik, jelita. Kemudian pintu-pintu semua ditutup, kemudian apa namanya, ceritanya akan dirahasiakan. Dan tapi sekarang bertambah lagi. Kalau tidak Yusuf, ya, kalau Yusuf tidak menginginkan, menolak ajakan ini, maka dia akan dipenjara. Ya. Jadi ujian semakin bertambah. Ya. Zulaikha atau istri Al-Aziz mengumumkan, kalau Yusuf tidak mau menolak lagi ajakan kali ini, Yusuf benar-benar akan dipenjara. Walayakuna minas saghirin, dan dia akan benar-benar menjadi orang yang hina. Menjadi orang yang hina. Kemudian ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa menjelaskan bahwasannya Al-Aziz ya, menteri ini atau suaminya Zulaikha ya, itu tunduk kepada ya, Zulaikha, tunduk kepada istrinya. Ini menentukan ya, Yusuf layak dipenjara atau tidak istrinya. Ya, istrinya. Mulai ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Yusuf mengatakan ya, maka Yusuf mengatakan pada saat itu, qala rabbis sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya, asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Robku, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Baik, ikhwati fiddin, ya, Yusuf mengatakan ajakan mereka, ya, ajakan mereka. Ulama menafsirkan bahwasannya, ikhwati fiddin azinillah wa iyyakum jami'an, setelah ya, kejadian ini, ternyata Zulaikha imra'atul Aziz ini memerintahkan ya, kepada wanita Mesir untuk ya, mengajak ya, untuk menggoda Yusuf ya, atau mengajak Yusuf untuk mau berzina dengannya, untuk mau ya, berzina dengan Zulaikha. Ya, jadi Zulaikha memerintahkan kepada ibu-ibu atau perempuan-perempuan atau wanita-wanita Mesir pada saat itu, suruh Yusuf melakukannya denganku. Kemudian yang terjadi ya, ketika wanita-wanita Mesir ini menggoda Yusuf alaihissalam, ya, malah ya, yang menawarkan dirinya, ya, yang mereka katakan kepada Yusuf alaihissalam bahwasannya dirinya atau wanita ini ya, menginginkan Yusuf. Ya, jadi bukannya ia mengajak Yusuf untuk berbuat ataupun untuk berzina dengan Zulaikha, tidak, tapi ya, menawarkan dirinya sendiri. Makanya Yusuf mengatakan, qala rabbis sijn, rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya. Wahai Tuhanku, wahai Robku, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Ini mereka, ini wanita-wanita Mesir pada saat itu. Kemudian wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jikalau tidak ya Rabb, ya, jikalau tidak ya, engkau hindarkan dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka. Subhanallah, lihatlah ketawaduan Yusuf alaihissalam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawadu ya, yang paling tinggi adalah bertawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf mengatakan ya, wa illa tasrif anni kaidahun, jikalau tidak ya, jikalau engkau tidak ya, hindarkan aku dari tipu daya mereka, aku condong pada mereka. Yusuf tidak merasa dirinya mampu, merasa dirinya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Bahwasannya aku adalah seorang nabi, aku adalah orang yang beriman, memiliki keimanan yang kuat. Lah, Yusuf sama sekali tidak mengatakan demikian. Akan tetapi Yusuf merendahkan diri kepada Allah. Kalau tidak, ya Allah, Engkau palingkan aku dari mereka, dari tipu daya mereka, dari godaan mereka. Aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ketawaduan Yusuf alaihissalam. Dan seharusnya kita yang pastinya bukanlah seorang nabi, yang belum pasti Allah masukkan kita ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya, waliya'udzubillah, senantiasa harusnya kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yusuf mengakui kelemahan dirinya. Jikalau tidak Allah palingkan dari tipu daya mereka, maka aku akan menjadi orang yang bodoh, kata Yusuf alaihissalam. Taib mukhatifiddin azinallahu wa iyyakum. Fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya mereka. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui. Maka ikhwati fi din azanallahu wa iyyakum jami'an. Bahwasannya seseorang ketika terhimpit suatu masalah, ketika masalah genting ataupun ketika lapang, maka tempatnya mengadu, tempatnya berkeluh kesah, tempatnya curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditimpa suatu musibah, cepat-cepat kita meminta pertolongan, meminta solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malah sebaliknya, kita ketika ditimpa musibah kita malah buat status di zaman sekarang, buat status, di-share ke sana, share ke sini masalah kita. Enggak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam ketika ditimpa musibah, maka dia cepat-cepat mengatakan Rabbis sijinu ahabu ilaihi, yakni langsung menceritakan masalahnya, menceritakan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sami'un alim, qaribun mujib. Allah itu dekat, akan menjawab segala persoalan kita, akan mengijabah segala doa kita. Imma fid dunya au fil akhirah. Kemudian ikhwati fid din azanallahu wa iyyakum, pemirsa Salam TV berbahagia. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'aul ayat la yusyanannahu hatta hin. Kemudian karena Yusuf alaihissalam menolak mentah-mentah tawaran mereka, maka timbullah pada mereka setelah melihat kebenaran yang Yusuf bawa, yakni Yusuf berpegang teguh kepada Rabbul Izzah, kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk terus taat kepada Allah, menjauhi segala kemaksiatan. Maka Yusuf qadarullah di penjara dalam waktu tertentu. Ikhwati fid din azanallahu wa iyyakum jami'an. Ikhwati fid din azanallahu wa iyyakum jami'an. Yusuf alaihi salam ketika di penjara, beliau memiliki teman di dalam penjara, memiliki teman ini. Kemudian teman yang bersama Yusuf alaihissalam, yang ada di penjara pada saat itu, seorang yang ada di penjara bersama Yusuf alaihissalam pada saat itu bermimpi. Jadi Yusuf alaihissalam diberikan dimintakan solusi atas mimpi dari seseorang yang bersama Yusuf alaihissalam. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Ya, inni arani a'siru khamra. Dan bersama Yusuf alaihissalam masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Ini dua orang pemuda ke dalam penjara. Jadi Yusuf alaihissalam ya bertiga di dalam penjara tersebut. Dzukira anna hadaini ar-rajulain ya kana ahaduhuma saqi al-malik watsani tabakhul malik. Disebutkan bahwasannya dua orang pemuda ini dakhala sijin ma'ahu fatayan, dua orang pemuda bersama Yusuf alaihi salam. Jadi di penjara itu ada tiga orang, Yusuf dan dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini ya, salah satunya adalah Saqi al-Malik. Ini pemberi minum ya, al-Malik. Jadi dia yang menuangkan minum raja. Menuangkan minum raja. Raja Mesir pada saat itu. Yang kedua adalah ya, chef atau koki ya, atau juru masak kerajaan pada saat itu. Jadi satu tukang masak, satu tukang menuangkan air raja pada saat itu. Ya. Dan pada saat itu ya, diceritakan bahwasannya orang-orang ya menginginkan raja Mesir pada saat itu untuk dibunuh alaihissalam. Dibunuh ya. Maka Saqi al-Malik ya, kemudian satu lagi Tabakhul Malik ya, tukang menuangkan air raja dan juga tukang masak raja ini ya, dibayar untuk membunuh sang raja pada saat itu. Fadhahabu ila Saqi wa qalu ya. Kemudian orang yang membayar tukang menuangkan air ya, kerajaan pada saat itu untuk diletakkan pada minuman raja summan, ini racun. Seperti ya, racun. Dan juga seperti itu pula dengan Tabakhul Malik ya, dha' fi ta'amihi summan. Begitu juga dengan juru masaknya kerajaan ya, juru masaknya raja pada saat itu untuk diberikan racun juga ya. Ala kulli hal, singkat cerita mereka tidak berhasil, akhirnya dipenjara bersama Yusuf alaihissalam. Dua orang ini yaitu tukang menuangkan air raja dan juga juru masak raja ya, masuk penjara bersama Yusuf alaihi assalam. Kemudian singkat cerita qadarullahu tabaraka wa ta'ala, salah satu di antara mereka ya, bermimpi di dalam tidurnya bahwasannya ya, inni arani a'siru khamra ya, aku melihat di dalam mimpiku. Salah satu di antara kedua orang tadi, kedua pemuda tadi yang bersama Yusuf alaihissalam di dalam penjara, aku melihat di dalam mimpiku ya, aku sedang memeras anggur. Memeras anggur. Ya, jadi pada zaman tersebut anggur itu diperas untuk dijadikan minuman ya. Ya. Kemudian wa qala al-akhar, dan yang satunya lagi ya, karena dua orang tadi, satu melihat dia memeras anggur dalam mimpinya, kemudian yang kedua juga bermimpi bahwasannya inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Ya. Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Ya, sebagiannya dimakan burung. Jadi aku mimpi, aku membawa roti di atas kepalaku. Kemudian ya, burung-burung memakaninya, memakani roti tersebut. Jadi nabi'na bitakwili. Ya. Kemudian mereka mengatakan, berikanlah kami takwil mimpinya. Ya. Berikanlah kami tafsir mimpinya, terhadap mimpi kami tersebut. Jadi kemudian timbul pertanyaan, kaifa ya arafu bi anna Yusuf alaihissalam minal muhsinin? Bagaimana mungkin ya dua orang pemuda ini bisa mengetahui Yusuf ini adalah orang yang baik, orang yang baik. Ikhwati fiddin azinallah wa iyyakum jami'an. Jadi cerita Yusuf alaihissalam sudah tersebar, ya sudah tersebar. Akhirnya diberikan putusan untuk Yusuf alaihissalam di penjara. Dan ya, Yusuf di penjara dalam keadaan yang mulia karena menolak ajakan keji dari Zulaikha imra'atul Aziz. Jadi di sini mereka menilai bahwasanya Yusuf alaihissalam ya di antara tiga mereka adalah orang yang paling baik, yang paling bijaksana, yang bisa dimintai nasihatnya, masukannya, sarannya. Oleh karena itu, ya mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf alaihissalam. Yang satu melihat dirinya memeras anggur, yang satu lagi melihat bahwasannya ya burung-burung memakani roti yang ada di atas kepalanya. Kemudian nabi ta'wilih inna naraka minal muhsinin, ya. Berikanlah kami jawaban, berikanlah kami tafsiran atas mimpi tersebut. Sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Yusuf alaihissalam, adalah termasuk orang-orang yang baik. Maka Yusuf alaihissalam, ya, sebagaimana di awal-awal surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa yu'allimuka min ta'wil ahadith. Jadi Yusuf diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan mukjizat untuk ta'wil ahadith, ya, menakwilkan mimpi, menafsirkan mimpi. Maka Yusuf alaihissalam, ya, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaum la yu'minun billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Kemudian Yusuf alaihissalam berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu telah dapat menerangkan ya tafsiran sebelum makanan itu sampai kepadamu, ya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu. Ma makna kalam, ma makna al-kalam, ya, apa maksud dari kalam ini? Yakni sayatikum ta'aman kadza wa kadza, yakni yukhbiruhuma bil ghaib kama qala tabaraka ta'ala wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, ya. Jadi akan datang ya kepadamu ini kepada kalian makanan ini dan itu, yaitu Yusuf mengatakan kepada mereka hal-hal yang ghaib, ya, yang ghaib. Li'anna hadaini rajulain kana fi asyaddil haji ila Yusuf, karena dua orang ini sangat butuh pada Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka bermimpi, Yusuflah yang bisa menafsirkan mimpinya, ya, mereka meminta tafsiran, ya, meminta tafsiran atau takwilan dari mimpi mereka tersebut. Maka Yusuf alaihissalam ya, di sini berkesempatan untuk berdakwah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Yusuf alaihissalam ya memberikan mereka solusi, ya, bahwasannya makanan yang akan datang mereka akan menjadi jawaban, ya. Maka mereka pun menemukan jawaban dari tafsiran mereka. Kemudian Yusuf alaihissalam ya, lihatlah ya, bagaimana Yusuf alaihissalam ya, memulai dakwahnya dengan metode yang begitu ya, begitu bagus, ya, begitu menakjubkan. Ya. Bagaimana Yusuf alaihissalam mengatakan dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya. Setelah beliau memberikan solusi kepada mereka, ya, setelah meninggal Yusuf, maka Yusuf alaihissalam ya menyisipkan dzalikuma, itulah sebagian yang diajarkan Rabbku, yaitu Allah kepadaku, ya. Bahwasanya Yusuf alaihissalam ya mencoba untuk memberitahukan kepada dua orang pemuda ini ilmu ini, ya, itu tidaklah atas kemampuan diriku, yaitu ilmu ini ada dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada penciptaku yang memberikannya kepadaku, yang memberikan mukjizat ini, memberikan kemampuan ini, memberikan ilmu ini, ya, kepadaku, ya. Kemudian Yusuf alaihissalam ya tidak langsung ya menjudge, ya, menghakimi pemuda ini, karena pada saat itu ya, kesyirikan ya, tersebar di mana-mana ya. Kesyirikan tersebar di mana-mana. Kemudian ya, mereka ya, menyembah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Mesir pada saat itu, Yusuf alaihissalam tidak menghakimi kedua orang pemuda ini dengan ya, kamu sesat, kamu begini dan begitu. Ya, tapi Yusuf alaihissalam yang memilih uslub, metode, cara yang ya, paling lembut. Inni taraktu millata qaum la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sungguhnya aku, Yusuf alaihissalam menunjuk dirinya, yaitu aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Yusuf alaihissalam ya, mencoba untuk menunjuk dirinya bahwasannya dia telah meninggalkan agama selain atau meninggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian Yusuf mengatakan wa hum bil akhiratihum kafirun, ya, meninggalkan agama yang tidak beriman kepada hari akhirat. Masya Allah, Yusuf alaihissalam subhanallahnya ya, memulai dakwahnya ya. Di sini dapat dipelajari bahwasanya Yusuf alaihissalam memulai dakwahnya dengan tauhid. Dengan tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan kesyirikan. Ya, Yusuf seakan-akan mengatakan bahwasanya aku telah meninggalkan syirik dan ini syirik tidak benar, ya. Aku telah beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan cara ya, dengan uslub yang sangat baik. Ya. Jadi ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Dalam kita berdakwah, dalam kita mengajak orang ya, perlu ya, sebagai pendahuluan, sebagai mukaddimah, kita berikan dulu solusi terhadap kesulitan yang ditimpanya. Bisa jadi itu menjadi sebuah wasilah, sebuah ya, jalan ya, untuk seorang yang kita dakwahi menerimanya. Yusuf alaihissalam setelah memberikan solusi, menafsirkan mimpi dua orang pemuda ini, ya, dilihat Yusuf bahwasanya mereka berdua ini sangat membutuhkan Yusuf alaihissalam, bihajah ila Yusuf ya, karena ya, mereka membutuhkan tafsir mimpi. Ya, bagaimana orang ketika membutuhkan maka dia akan mendengarkan ya, apapun solusi yang diberikan oleh seorang yang ia butuhkan. Maka seorang sebagai contoh yaitu seorang yang sakit ya, ketika mendatangi dokter maka apapun nasihat saran dari dokter itu didengarkannya, karena dia bihajah ilaih, sedang butuh-butuhnya dengan dokter tersebut. Maka disitulah Yusuf alaihissalam ya, berdakwah. Inni taraktu millata qaum la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sungguhnya aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Meninggalkan agama orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak beriman kepada akhirat, dan mereka lah orang-orang yang ya, wahum kafirun ya, wahum bil akhiratum kafirun, kepada akhirat mereka berkhianat ya, mengingkarinya. Kemudian Yusuf alaihissalam ya, mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nasi la yashkurun. Ya, aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Tidak pantas bagi ya, kami ya, untuk menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dan itu adalah karunia Allah kepada kami. Ya, dan kepada manusia semuanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Yusuf alaihissalam mengatakan bahwasannya ya, tidak pantas bagi kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini adalah ya, dakwah beliau Yusuf alaihissalam kepada tauhid, ila tauhidillah, ila ifradillahi ta'ala. Itu untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kita. Tidak boleh, tidak semestinya bagi kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketauhidan tersebut ya. Ketauhidan tersebut, keislaman tersebut ya, karena ya, wa nahnu lahu muslimun ya. Dan sesungguhnya kami ya, adalah muslim ya. Jadi seluruh Nabi adalah Islam. Sesungguhnya kenikmatan Islam tersebut ya, kenikmatan tauhid tersebut min fadlillahi alaina, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Thayyib ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini ya, ada beberapa pelajaran yang penting sekali untuk kita sama-sama renungi. Yang pertama adalah ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Ketika antum sekalian memiliki kekuatan untuk berdakwah, baik itu dari profesi antum, misalnya antum seorang dokter, ketika pasien sedang sakit maka membutuhkan saran, membutuhkan nasihat dari antum, masukan dari antum, maka sebagai seorang muslim antum harus menyelipkan atau memberikan pesan, harus berdakwah kepada pasien antum. Jadi dakwah ini ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada ketauhidan dan meninggalkan kepada kesyirikan, tidak hanya tugas para dai, para ustadz saja. Ya. Tidak mesti antum harus jadi ustadz dulu baru berdakwah lah. Kala, apapun profesi antum, antum harus bisa antum harus bisa menjalaninya atau membarenginya dengan berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan-kebaikan Islam. Ya. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, lihatlah Yusuf alaihissalam ketika orang membutuhkannya, membutuhkan untuk ditafsirkan mimpinya, Yusuf alaihissalam di situ berdakwah, dan dakwahnya tauhid, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa tarku syirk, dan meninggalkan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, letakkanlah atau berikanlah ataupun segala masalah yang kita hadapi, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Yusuf alaihi salam, jikalau perkara ini tidak Allah hindarkan, tidak Allah jauhi aku, maka aku akan condong. Yusuf alaihissalam mengembalikan setiap persoalan, permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, apalagi kepada sosial media lah, akan tapi kepada Allah Rabbul Izzati wa Jalalah, li'annahu sami'un alim, qaribun mujib. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni qarib ujibu da'wah ad-da'i idza da'an. Aku akan menjawab segala persoalan orang yang berdoa ketika dia berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan segala permasalahan kita, segala persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan cara bersabar, kita menerima segala ketentuan Allah, kemudian kita sholat, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi dan jalan keluar. Tabi'ati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, terkhusus kami di sini, kami sendiri di sini, kemudian antum sekalian. Jika ada kekurangan, Astaghfirullahaladzim. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.